Ri, kamu bisa nggak jangan diem-diem gini terus? Tolong dong, sediain waktu kamu sedikit aja, biar kita bisa kelarin semua ini. Ra, aku lagi banyak pikiran. Kerjaanku juga lagi banyak. Aku pernah ngajak kamu kemarin kalau kita mau ke sana itu hari Jumat aja. Tapi kamu bilang nggak bisa, kamu lupa. Itu kan beda. Aku di kantor juga lagi banyak kerjaan loh. Dan semua deadline-nya harus selesai bulan ini. Emangnya kamu doang yang punya kerjaan? Kalau ketunda-tunda gini terus, Ri, aku yang gak enak sama vendornya. Ra, aku capek kalau kita ribut gini-gini terus. Ya emang sama-sama keras kepala aja kan? Makanya gak ada yang bisa ngalah. Aku bahkan gak bisa cerita apapun loh sama kamu. Aku harus mikirin ibu. Dan yang aku kerjain kan Ri, juga... Ri, aku juga butuh didengerin. Bukan kamu aja loh. Aku gimana? Semua hal yang salah dalam hidupku, gue bisa kupendam sendiri. Oh, udah. Emang gak ada yang bisa ngalah aja kan? Akhirnya kamu tahu apa gimana? Keras ibu kamu juga. Ya. Mau gimana lagi ya? Udah deket juga tanggalnya. Aku juga bingung sama diriku sendiri. Semua hal yang salah dalam hidupku cuma bisa aku pendam sendiri.
Kadang memang sulit. Tapi nanti kalau ada orang-orang yang menyemangatimu, hidupmu akan lebih nyaman. Ingat enggak? Dulu ayah pernah bilang sama kamu, pada dasarnya laki-laki itu pemecah masalah. Kamu harus pahami itu dulu. Jadi, kalau ada masalah itu, harus cepat-cepat diselesaikan. Kita harus lebih pengertian. Apalagi nanti kalau kamu berumah tangga. Istrimu dong tempat kamu cerita. Kalau cerita itu jangan banyak mengeluhnya. Kalau ngeluh terus, siapa yang tahan? Bisa? Jadi ini foto-foto kalian. Bagus. Bawa ini. Bawa. Agar nanti baikannya enak. Sudah bawa. Samperin dia. Ri, perempuan itu senangnya kalau dipeluk. Tapi ingat, jangan marah-marah lagi. Jangan marah-marah. Kamu harus lebih tenang, sabar, yang adem. Jangan banyak ngomong. Peluk saja. Thank you.
buatin minum dulu ya. Aku manusia biasa. Begitu juga denganmu. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Namun kita, dengan segala kekurangan masing-masing, bisa berubah lebih baik dari yang sebelumnya. Jika ada kekurangan yang tak begitu baik dan perlu diubah, mari kita ubah sama-sama demi kebaikan hubungan ini ke depannya. Jangan pernah pergi dan saling meninggalkan. Sebab pergi bukanlah solusi. Jadi jangan pergi. Kita berbaiki.